Ya oke okay guys, balik lagi dengan gue Falik MC. Di video kali ini gue bakalan ngebagiin resource pack atau add. Nah oke okay guys, jadi di sini nih pohonnya 3D ya. Kalian bisa lihat tuh dari daunnya mirip sekali dengan MCPC. Tapi gue saranin jangan pakai shader ya saat menggunakan mod ini, karena bikin ini Minecraft kita itu bakalan jadi drop FPS ya. Jadi ya, gue saranin janganlah, main biasa aja. Dan di sini juga ada kekurangan pada addon ini. Jadi kita nggak bisa ngambil daunnya itu. Ya semisal kita pengen ngambil daun yang 3D ini tuh nggak bisa ya guys ya. Nah kecuali yang ini guys. Nah ini gue nemu rumput ini nih, rumput realistik ini. Kalau kita hancurkan itu kita bisa dapetin ya itemnya, maksud gua. Nah nih kalian bisa lihat tuh, gila HD banget ya guys ya, kayak 8K Minecraft, kayak grafik Free Fire Max guys. Aduh. Dan oke kalian bisa lihat seperti ini ya, kalian bisa lihat ini mirip banget RL Craft sih menurut gua. Dan oke gila sih, keren banget cok. Kapan lagi gitu Minecraft gini. Dan sebelumnya juga ada add-on yang 3D leaf atau 3D daun 3D gitu ya. Gue nggak bisa bahasa ini. Dan itu tuh nggak mirip gitu ya. Kayak cuman ngebentukin bundar aja gitu, nggak 3D ya. Jadi ini betul-betul the best deh buat kalian yang pengen main survival. Ini cocok banget ya. Tapi kalian ya harus aktifin cheat, soalnya ada behaviornya guys ya. Jadi ini bukan resource pack ya, melainkan addons. Dan di sini yang paling keren itu ya dari daunnya itu, gila 3D banget guys. Dan ini kalau kalian gunain addon ini tuh bakalan rendernya itu lama ya. Ya karena add-on ini tuh berat banget guys, lumayan berat ya. Dan di sini juga kalau kalian main gitu rada drop FPS, apalagi pakai shader ya, gua udah bilang dari awal jangan pakai shader gitu, soalnya takut drop FPS gitu, ngurangin FPS. Dan btw di sini gua pakai 1.17 ya Minecraft M7. Sebenarnya gue pengen pakai shader sih, cuman nggak bisa coy sekarang kalau M7. Dan kalian bisa lihat nih di sini nih renderingnya itu lama banget guys. Ya, soalnya add-onnya itu berpengaruh ya, soalnya ini besar banget gitu. Maksud gue add-onnya berat gitu guys ya. Buat kalian yang pengen download, gue udah taruh di deskripsi. Jadi ya sekian dulu dari video kali ini. Tinggalkan like, comment, and subscribe ya guys ya. Oke, thank you.